Hai, sub. Anjay, subscriber gue ganteng ganteng dan juga cakep banget ya. Gila anjay. Ini vlognya adalah vlog silat. Anjay. Oke, jadi kita tahu ya ada seorang oknum ya. Gue udah malas banget nyebut namanya. Inisialnya LA gitu ya. Gue udah malas banget sih sebenarnya nyebut namanya. Karena menurut gue kontennya itu tidak substansial, alasannya tidak on point, tidak berlogika atau tidak logical. Tapi gue harus bahas ini karena gue takut seperti ini, Saps. Jadi yang gue takutkan adalah orang kalau hidup di era yang seperti ini, kalau tidak jernih dalam menerima informasi dan juga jernih dalam menginterpretasikan hukum yang dipakai, yaitu undang-undang ya, gue takut nanti mungkin dapat menjadi loophole bagi orang-orang yang kesel sama dia, kemudian dapat memakai ini menjadi celah, yaitu anjay. Nah, anjay itu sekarang dipermasalahkan karena satu argumennya. Gue udah nonton videonya dan juga gue udah lihat video dia di tempat lain, si LA ini. Satu, anjay itu secara tata bahasa atau secara awal kata adalah bentukan dari kata anjing, ya. Terus yang kemudian kita harus lihat bahwa kata anjay ini dipakai dalam penggunaannya seperti apa. Nah, kata anjay ini ternyata masih multi tafsir. Misalnya gini, lo ini di mana? Makan di mana kemarin dinner di restoran A mahal. Anjay, itu kagum. Bisa juga kayak gini, si itu putusin gue semalam. Kenapa? Gara-gara gue pergokin DM sama gini. Anjay, berani banget. Itu miris, kayak gila gitu ya. Jadi ada banyak kata-kata anjay dipakai dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari. Nah, gue kasih konteksnya dulu. Konteksnya adalah seperti ini. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak punya kata umpatan. Dan umpatan itu sering dikonotasikan dengan umpatan kasar gitu ya. Kita bicara mengenai Amerika yang kita paling familiar deh. Kata f*** menjadi fudge. Kata menjadi dang. Terus kata menjadi bish. Itu banyak sekali. Itu adalah kata umpatan diplesetan agar dapat digunakan, tetapi tidak kemudian sekasar dari kata sebelumnya yang sudah dikenal oleh publik gitu ya. Karena kalau kata kasar ini kan satu dapat menimbulkan sensitivitas yang tinggi, kemudian juga kalau lu main YouTube, subs, ini tuh kata-kata yang tidak bisa dipakai karena lu bisa dilaporin. Kalau di Instagram, di media sosial, lu juga bisa dilaporin juga, di report. Jadi kata-kata ini kan adalah jalan keluar di mana orang itu butuh untuk mengungkapkan ekspresi, tetapi tidak dengan kata-kata yang sekasar yang dikenal gitu ya. Kalau di Indonesia ada kata anjing, bisa jadi jing, jir, anjis, jis, banyak banget gitu ya. Tapi kita spesifik ngomong anjay gitu ya. Kalau anjay ini yang buat gue silang pendapat nih di sini adalah kata anjay ini tuh bisa dipidana. Nah, itu gue nggak setuju tuh. Karena gini, anjay ini banyak teman-temannya gitu. Kalau di tempat-tempat lain kayak di Jawa Timur ada kata jancuk gitu ya. Kalau di orang Hokkien gitu ya, kalau bahasa Hokkien tuh ada kayak ciao, ada mak gitu ya. Itu banyak gitu ya. Kalau kita mau mempermasalahkan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan daerah-daerahnya, ya banyak, kerjanya nggak kelar-kelar. Lu ada berapa ratus suku bangsa yang ada di Indonesia, berapa ratus juga bahasa daerah yang menyertai suku bangsa. Ya kalau kita ngomongin begini tuh nggak habis-habisnya gitu kan. Nah, tapi kalau anjay ini seru karena anjay ini termasuk adalah kata yang trans geografis. Jadi dipakai di Jawa, dipakai juga di Sumatera, dipakai di Kalimantan. Ini menjadi bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, ini apakah bisa dipidana? Kalau misalnya, kalau menurut gue nggak bisa dipidana. Kalau gitu semua orang yang ngomong-ngomong bangsat gitu ya, bangsat tuh nggak gue sensor di sini. Kenapa? Karena bangsat itu ada artinya, itu adalah kutu. Jadi itu kata-kata yang bisa dipakai karena ada di KBBI, tetapi penggunaannya itu yang menjadi masalah. Nah, sekarang kita harus lihat deh, kalau lu suatu hari dipermasalahkan karena kata anjay, ini cara lu untuk berargumen. Gua kasih lihat undang-undangnya di sini, yaitu undang-undang KUHP, undang-undang pelindungan anak katanya yang dipakai, dan juga undang-undang ITE. Nih, kita bahas nih ya sampai habis biar lu juga tahu hak lu sebagai warga negara untuk berbicara. Gue telepon Kang Asep Iwan Iriawan, seperti biasa, pengamat hukum gue, jagoan gue kalau menanya penafsiran mengenai hukum karena dia adalah seorang mantan hakim. Kita telepon dah. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu, dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya. Kang Asep,
Yang Kasep, apa kabar? Kumaha ya, damang? Kasep, dilihat dari Monas. Kagak, kalau dilihat dari Monas, cemerlang gini, terang di sini. Refleksi Ya. sinar matahari Silau. mantul. Silau. Wih. Anjay. Wih, anjay. Eh, marah gak? Aku bilang anjay, marah gak? Enggak lah. Ini anjay banget nih, Kang. Katanya kalau ngomong anjay ini, kita gini-gini nih bisa dipenjara ya, bener gak sih? Gini, sekarang yang orang di penjara pasal mana yang bukan di penjara yang Ya. biasanya kena itu kan pasal penghinaan. Yes. Ya, Ya. penghinaan itu diatur di KUHP pasal 310 maupun di undang-undang ITE. Ya. Intinya penghinaan itu ya menyerang kehormatan. Betul. Sekali lagi, yang menyerang kehormatan nama baik orang kan Ya. satu itu. Sekarang kita akan lihat kata anjay. Anjay, ada orang makan anjay, anjrit, ya, Ya, anjis, anjir. itu kan makan, Anjis. atau gitu kan, bedrit, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kata-kata itu menyerang kehormatan orang lain? Kan Ya. tidak, ya. Anjay itu timbul ketika ada keakraban, kita kedekatan, Ya. kekagetan, kaget, misalkan, oh, bener, baju yang nyala, langsung, kan, Anjay. baju apa, gitu. Ya, kalau apa, gak ketemu, kan gak apa-apa. Iya, Itu iya, kan, iya. kan, lokal, dari daerah itu bahkan jadikan nama kan Anjay Surajai, Anjay Wijaya, Anjay banyak namanya. Iya. Anjay Surajai itu paling banyak dari kampung saya. Ketika orang mempermasalahkan Anjay bisa dipidana, ada kerjaan atau nggak mikir orang itu. Iya, makanya. Oke, kita ngomongin KUHP dulu nih. Aku baca nih, KUHP pasal 310 dan 311. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik, pidana penjara maksimal paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 4.000. Hah? Dendanya Rp4.500. Enggak, itu denda lama, ada itu zaman Belanda, denda Belanda Ya, makanya. sekali-kali ya. Ini tapi masih begini undang-undangnya, berarti berapa sekarang dendanya? Iya, orang tuh gini, Ben, orang tuh kalau dipidana tuh 310 tuh. Ya. Apakah ini kata-katanya menyerang kehormatan? Ketika saya ketemu Obet, ketika saya ketemu sekampung, anjay si botak lama gak ketemu nih, kemana aja nih, Yeah. Bandung terus gitu. Nah. Ya gak biasa itu mah, itu kan kata-kata yang sebenarnya ya biasa karena keakraban, Betul. kedekatan, punya maksud kehormatan Obet, sama teman-teman cari kampung saya, karena itu biasa, malah kata-kata yang lebih parah daripada, tapi kan timbulnya bukan apa-apa. Karena kedekatan, karena kekaguman, karena Okay. kaget, gitu. Ya. Tidak punya maksud menyerang. Itu kalau kata-kata reaktif, misalnya, Kang, wih, ganteng amat sekarang, iya nih baru potong rambut, Anjay. anjay, gitu kan. Tapi kalau kata-kata misalnya, Botak, gitu. keren banget nih botaknya, anjay, gitu kan. Tapi gimana kalau kata, Kang, lu kok anjay banget sih sekarang? Nah, gitu. Kok lu anjay sih ngomong kayak gitu? Itu bisa nggak? Nah, sekarang kalimat anjay itu akan terputar karena kedekatan. Kalau nggak dekat, nggak mungkin kan. Misalkan gini, dengan atasan lah, dengan orang yang dihormati, dengan orang tua, kan nggak mungkin. Papa anjay, mama anjay, kan nggak mungkin. Kalimat terputar umum kan karena kedekatan, kan dengan relasi kita kan. Iya. Karena sama kemana sama orang tua. Nah, anjay, gitu. Kan nggak mungkin lah. Itu kan diucap, kamu kayak setiap pagi, siang, sore terutam kata-kata itu tidak pernah dengan orang tua. Iya, Karena iya. tadi kalau ada kedekatan, karena kedekatan, ya nggak mungkin. Lagi pula kalau itu kena, seperti kalau saya bahas dulu, ya selama dia orangnya nggak ngadu, ya nggak ada masalah. Nah, oke. Tapi sekali lagi, Ya, berarti delik aduan ya. Berarti kalau misalnya kita ngomong, ih, ya. Dia ngatain saya anjay, saya bisa lapor, tapi harus saya laporkan, baru bisa delik masuk ke pidana gitu. Nah, katakanlah misalkan kita dengan kata-kata soal anjay, anjay itu, apakah kata itu kan sudah ada bahasa yang berdasarkan satu kata yang bisa terucap, ya, ungkapan kalimat seperti ada kali kata-kata lain, apakah kata anjay itu kata menyerang kehormatan? Kan tidak, katakan lagi. Kedua, bahasa Indonesia mengenal ada eufemisme, ada hiperbolis, ada sarkasme. Yeah. Apakah kata anjay itu sarkasme? Kan tidak. Tadi saya katakan sejak awal kuncinya, Anda itu terucap karena kedekatan, karena keakraban, karena kebiasaan antara kita. Jadi kalau misalkan sekarang saya mengucapkan anjay ke teman dekat, ya nggak ada masalah kok. Ya, karena tadi kata anjaynya itu bukan kata-kata yang asalnya sudah kasar, kan tidak. Sudah kata tersendiri kok. Sudah eufemisme itu juga diperhalus. Ya kalau orang mengatakan itu dari bahasa binatang gitu kan. Yeah. Binatang aja disebut ada masalah apa binatang itu. Malah kalau kita pelihara, mungkin banyak yang pelihara, malah makan. Berarti kayak jenisnya tuh kata anjay ini sejenis jancuk gitu ya. Cuk, juancuk gitu. Ya, seperti tadi. Betul.
tiap daerah punya kearifan lokal kan, Surabaya. Yeah. Jadi di kampung saya tuh udah biasa kan kata jerit, pancis, tanjai, kan sudah. Itu kan bukan bahasa. Hmm. Tadi saya bukan menyerang kehormatan lain, justru karena keakraban, karena kedekatan, kata-kata itulah dipergunakan. Oke. Okay. Tapi misalnya nih, orang itu cari masalah lah. Misalnya teman, dia cari masalah. Ini kan bisa jadi loophole nih, atau peluang bagi orang untuk memperkarakan. Taruhlah ada orang gak senang dikatain anjay. Kita mesti melihat ada loh orang seperti itu yang tidak senang dengan kata-kata anjay. Dan gak senang kalau di dalam perbincangannya dia dikatain anjay. Terus dia adukan ke polisi. Pakai pasal 310 ya. KUHP karena tidak melalui 10. Media sosial ya. Berarti 310 KUHP. Denda kan cuma 4.500, bayar aja 4.500, selesai nggak perkara? Ya, gini, itu kan dana atau ya, sekali lagi atau. Hmm. Nggak mungkin, apa sih hakim sekarang nggak bisa pakai satu penemuan. Hmm. Sekarang persoalannya, apakah kata anjay ini menyerang kehormatan? Kata saya tadi, tidak. Itu optimisme, penghalusan bahasa, ya kalau ada orang mengatakan dari bahasa yang agak kasar, itu tidak, orang mengatakan, kata anjay, anjrit sejenisnya, dan anjrit, itu sudah bahasa yang sudah satu kata khusus yang sudah halus. Okay. Jadi tidak ada akal itu menyerang kehormatan. Oke, okay. Yang sudah jadi halus. Saya sudah. Jadi kalau orang misalkan dikatain anjay ngadu, ya berlebihan lah, lebay kata anak-anak sekarang. Iya emang. Nah, kalau ini kan Kang Asep merasa kalau anjay itu sudah menjadi kata umpatan yang familiar lazim. Sama seperti kalau orang Jawa Timur, Surabaya bilang juancuk gitu ya. Atau yang kalau bahasa Sunda ada lagi. Tapi apakah ini mesti ditegaskan oleh misalnya siapa tuh, pemerintah atau mungkin bisa nggak sih MUI kan punya fatwa ya, perlu nggak sih kayak gini-gini tuh pakai mereka biar dia tahu oke nih anjay ini nggak masalah gitu? Ya nggak usah lah, karena itu kan udah bahasa teh, kalau kalimat tuh kata seru ungkapan. Ya ngapain lo persoalkan orang dibilangin anjay, mempersoalkan, dan lagi pula ngapain ya harus ada berapa tukum, patwa, apalagi. Nggak perlu. Nggak perlu lah, itu kan kesadaran kata seru yang tadi tiap-tiap era punya kearifan lokal. Ya. Nah, di Jawa Timur misalkan ada kata itu, orang udah biasa, nggak ada masalah. Di Jawa Barat juga saya di kampung saya, ya sebagian besar, gimana ya, ada masalah, kok kita santai aja gitu kan. Karena tadi saya bilang, kuncinya ketika kata ada itu, kearifan lokal di daerah tertentu, yang terbukat karena keakraban, karena kedekatan. Tidak punya maksud untuk menyerang kehormatan orang lain. Okay. Dan tidak mungkin orang itu mengatakan anjay kepada orang yang tidak kenal. Iya, ya? Kalau nggak dia dimusuhin, udah nggak usah temenan gitu kan sama orang kayak gitu. Iya. Okay. Kita kan punya tata krama, punya etika. Kan kalau orang kenal, ya sebesar masih. Dan biasanya anjay itu kan terbuka karena kedekatan, karena keakraban, gitu. Betul. Karena kagetan di antara kita. Di contoh tadi. Benar. Anjay, rambutnya dicukur, mengkilat kayak helm. Ini bajunya. Iya, kalau saya nggak kenal tiba-tiba saya akan dengan presenter dari studio opera atau dari mana gitu, saya nggak kenal kan nggak mungkin anjay. Iya benar, cantik amat kan nggak mungkin. Iya anjay nggak kenapa tau bet anjay cantik amat ini gitu neng ini gitu. Iya. Tapi biasa itu mana nggak punya maksud untuk menyerang kehormatan orang lain. Oke, kalau misalnya sekarang kita bicara di ranah media sosial, berarti kan kita masukin undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang mungkin nih, Kang, bisa dipakai itu kalau nggak salah 27 dan juga 28. Yang berbunyi adalah setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, bla 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 bla, yang memiliki muatan, konten, pencemaran, nama baik, atau penghinaan. Ini bisa nggak kalau saya komen, anjay! Ya, gini, Ben, itu nanti baca penjelasan pasal itu ya, ada penjelasan pasal itu. Hmm. Itu kembali ke KUHP, sebutin ke penghinaan. Oh. Nah, penghinaan tadi menyerang kehormatan lain, maka pertanyaan sederhananya, apakah kata anjay yang diucapkan, itu menyerang kehormatan? Kan tidak. Kata-kata tadi, anjay itu justru karena keakraban, karena kedekatan, ya, karena kekerabatan, karena kekagetan, lah, umum. Lagi tidak punya maksud untuk menyerang kata kami di kearifan lokal tertentu ya. Iya. Oke. Okay. Terus udah gitu ada lagi nih Kang. Kalau gitu oke, berarti ITE putus ya karena ujung-ujungnya adalah KUHP sendiri balik lagi sama tadi udah dijelasin. Ada lagi nih kata Komnas PA. Dia bilangnya kalau misalnya ini bisa juga masuk ke pasal atau undang-undang 35 2014 mengenai perlindungan anak. Jadi masuknya kekerasan verbal. Aku cari pasal ya, paling mungkin tuh pasal 1 angka 16 yang berkata seperti ini. Setiap perbuatan terhadap anak berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman lakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara untuk melawan hukum. Secara melawan hukum. Ini bisa nggak sih kekerasan verbal? Ya,
ini anak. Mungkin orang itu suka ke anak suka ngomong gitu. Kita kan kalau ketemu anak kan, ih sayang, lucu, soleh, pinter. Coba, itu kan kalimat yang diucapkan pada anak-anak kan, gak mungkin ketemu anak kecil. Anjay, kan gak mungkin kan. Anjay. Kan tadi karena kuncinya tadi anjay itu kan. Jadi kalau ada orang menggunakan pasal itu, ya jangan-jangan orang sering sama anak kecil, kalimatnya kalimat kasar kan. Ya, kan gak mungkin kita dengan anak kecil. Mana anak tadi kan akraban normal akraban anak kecil kan selalu bilang, kalau kita di Bandung, lucu neng-neng, kan gitu kan, soleh, pinter, lucu. Yeah. Itu kan kalau orang tua sama anak gitu ya, kekerasan verbal. Tapi kalau anak sama anak itu gimana? Anak sama anak, tadi kan sekarang kan ngobrol sama anak-anak, kan akrab mereka dunianya kan. Itu anak kecil, sekali-kali nih, mereka sudah yang ngomong itu sudah ada penelitian di kampung saya, di pelosok-pelosok. Ya, mereka kalau teriak-teriak, apalagi anak-anak kecil tuh, kalau versi benang, kok itu kata-kata keluar semua itu. Ya, versi benang, aja versi lain gitu, itu sering muncul. Anak-anak itu pendukungnya dari kakek sampai dari aki-aki sampai cucu-cucu, kalau menang anak kecil itu teman anak kecil, aja gitu aja. Lalu dari itu kalimat binatang yang keluar, di antara mereka, ya apa-apa. Kan tadi kedekatan, akraban, mereka terucap, tidak punya maksud untuk menyerang orang itu. Oke, berarti kekerasan verbal sama anak juga nggak bisa? Ada, nggak bisa lah. Ya, kalau itu ada aja. Sepengetahuan saya ya, pengetahuan saya kan adalah orang tua ngomong ke anak anjay. Kasar-kasarnya ke anak ya, sekali lagi di luar itu ya kenapa kalau kata anjay kembali lah nggak bisa. Ini kan orang tua kandung orang tua ya, sama anak kandung gitu ya, nggak mungkin kalau orang tua yang ngajak anak-anak kan juga ada kan, orang tua yang ngebunuh jangan orang orang tua bunuh anak-anak juga orang tua juga ada kan. Itu kan ada soal kan, itu yang lebih berat. Maaf, soalnya yang kita persoalkan kata anjay ini, ucapan anjay ini kan. Nah, kalau dituntut, apakah ucapan pidana ini pidana? Saya sih katakan, tidak. Mau dibungkus kayak apapun udah nggak bisa ya anjay ini ya? Nggak bisa. Nah, tentu cari kan itu karena perlindungan anak kecil. Ya, paling gampang kan tadi, obat sebab bagus sekali contohnya. Anak sama anak, saya ya biasa kalau mereka kedekatan, akrab. Iya, kan? Iya. Kan? Iya, mungkin, juga kan kalau orang tua sopan ya Berarti kalau orang yang mempermasalahkan ini, siapapun itu yang terlibat dalam pusaran informasi ini, pansos ya Kang ya? Menurut saya sih, ya betul. Kerjaan gitu, apa yang mempersoalkan kalimat yang sering diungkap, kearifan-kearifan total tertentu kan? Sekali lagi, nggak ada kerjaan. Nah, kalau mau kerjaan tuh, corona anjay. Iya. Tapi ada juga gini, oke kita udah bicara mengenai ranah publik, kita ranah media sosial. Karena aku juga nonton videonya si orang yang ini ngomong, dia tuh nggak suka kalau misalnya kata-kata seperti ini, anjay khususnya, diucapkan pada saat live televisi. Di vlog misalnya juga bisa, kata anjay, atau misalnya di live televisi, di program televisi. Nah kan karena itu yang membedakan antara kata itu dengan misalnya mohon maaf ya Kang, anjing, bangsat, ngen-ngen-ngen-ngen gitu banyak. Ya, nah itu karena ada KPI-nya. Ya, benar. Nah itu bisa nggak tuh di sana menjadi masalah? Kayaknya gini, harus dibilang ya, kata anjay apa di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, kearifan lokal tertentu. Tapi kalau tadi ada wujudnya di depan ada kata binatang, ya, dan ada unsur yang pornografi, itu lain soal, itu beda. Oke. Lagi. Kalau kata ini di persoalan secara hukum, nggak bisa. Tapi kalau persoalan tadi ada kata binatang, kata-kata pornografi, ya itu bisa kena. Kalau kata anjay di persoalan karena orang ngomong, ya secara hukum, berapa juta saudara-saudara kami di kampung kami akan kena. Ya. Bukan, persoalan bukan di situ. Ya, karena itu mengungkapkan karena kedekatan tidak maksud apa merendahkan orang lain, menyerang orang lain. Jadi kalau orang tidak suka orang ngomong di media, kata-kata anjay dipersoalkan, yang paling gampang itu yang di Senayan tuh kan kalau lagi ribut bahasanya lebih parah kan. Iya, suka ketangkep lagi live. Iya. Kalau biasa sehari-hari bahasa ungkapan kedekatan dulu kan kalau kata-kata itu kalau mau persoalkan kan, terus kita ngapain juga tuh orang sambil cari-cari masalah gitu. Dan sekarang kalau di TV kan bisa mengantar tuh pakai tut-tut-tut gitu kalau bahasa itunya kan. Iya. Oke. Okay. Kalau itu tadi itu bayangin kalau orang komunikasi di pasar, di sekolah atau di tempat-tempat pertemuan tertentu ya di kelompok, terutama di kampung saya lah paling gampang ya. Yeah. Di kampung saya ya kata kalau saya di kampung lain. Iya. Tangkepin deh. Tapi apa di mungkin? Oke, okay, tapi apa mungkin misalnya gini, kita udah tidak bisa berdebat mengenai hukum, ya udah putus lah sama Kang Asep semuanya. Tapi masalah etik dan juga moral.
terutama di lembaga-lembaga atau di platform yang punya dewan pengawas. Contohnya media nih, media kan punya KPI, punya dewan pers. Kalau dewan pers ya udah sulit lah, karena kan ini nggak mungkin lah tulis anjay hari ini telah apa gitu kan. Tapi kalau misalnya di KPI mungkin nggak sih? Nah, sekarang satu dulu ya. Kalau cara etik kan orang pasti bahasa tuh harus baik, budi bahasa santun. Nah, sekarang di media. Kembali ke awal, apakah anjay tadi ya konotasi negatif apa bukan? Itu aja persoalannya. Kalau kata pengawas tadi, dewan etik, tak apapun namanya KPI apapun, itu menurut mereka adalah itu. Nah, ini pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya bahwa anjay itu adalah negatif. Oke. Kita kan mengenal tadi saya katakan tokenisme, hiperbolik, sarkasme, bahkan penafsiran gramatikal. Nah, sekarang tunjukkan bahwa kata anjay itu merendahkan orang lain. Nah, kalau misalkan di ranah media ada pengawas mengatakan itu adalah negatif, ya diutapkan di media, saya mungkin termasuk tadi ada kerjaan juga kali ya. Oke. Atau mungkin setelah udah punya definisi dalam KBBI baru bisa dipermasalahkan gitu kali ya? Ya. Gitu. Ini, paling gampang ini, itu kan bahasa itu yang masuk KBBI, belum semua kata masuk KBBI kan? Ya. Tapi tulisan-tulisan tertentu, ya, tulisan tertentu, apalagi sekarang itu udah banyak. Coba kata aja di Sanskerta, itu udah ada, itu artinya bagus lah. Ya, itu bukan kamu Sanskerta itu, ada aja yang berasal di bahasa Sanskerta. Masa? Artinya sangat baik sekali itu. Masa? Buka kamus bahasa Indonesia, so kalau nggak percaya. Nih, buka kamus bahasa Indonesia. Anjay. Anjay yang berasal dari Sanskerta. Oh iya benar. Anjay dalam Sanskerta. Ya, itu nggak negatif, positif kok. Oke. Oh artinya, iya benar. Sanskerta. Ya, iya. Kalau anjay dari kata bahasa Sanskerta. Iya. Benar nih, aku baca nih. Anjay dalam bahasa Sanskerta memiliki makna saklek adalah tidak terkalahkan. Atau dalam bahasa India, penulisan anjay tambah A-nya depannya, berarti tidak tertundukkan. Oh, iya juga ya. Ya, orang bisa beragung. Anjay! Oke, Kak Asep, anjay! Mau debat sama mantan hakim, anjay! Ya udah kalau gitu ini bagus nih. Berarti orang kalau dipermasalahin karena anjay, karena ternyata tidak sedikit yang aku baca, orang tuh setuju kalau kata anjay itu, apa namanya, bisa dipidanakan. Jadi ya, ini caranya mereka keluar nih. Kita berpikir waras di sini. Thank you banget, Kak Asep. Kang, thank you banget. Sama-sama. Sehat-sehat. Cari bisa adain aja lah ucapan-ucapan yang gitu. Nanti kita cari lagi yang gila-gila lagi ya. Nah, subs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Oke, subs, jadi udah denger kan? Jadi, lah gua udah mencari cara ya, gua udah ngubek-ngubek, gua udah pakai argumen manapun, gimana caranya anjay ini bisa dipermasalahkan, ya emang anjay ini nggak bisa dipermasalahkan, yang bisa dipermasalahkan adalah otak yang ngomongin ini, gitu ya. Nah, lu nggak bisa mengetahui isi hati dari orang yang ngomongin ini, apakah anjaynya buruk, apakah anjaynya baik. Yang kita bisa lakukan adalah lu bisa untuk behave dan juga berperilaku baik di sekeliling lu, pandai menempatkan diri. Ya lu gak mungkin ngomong sama bos lu kayak, bos makan di mana bos kemarin, makan di sini gini, anjay lu gila. Itu kan bukan kata-kata sama bos gitu lah. Menurut gua nih cukup lah kita mempunyai tata krama, kita mempunyai moralitas, kita mempunyai kearifan lokal, kita mempunyai apa yang namanya cara berperilaku di setiap situasi, di setiap kondisi, dan juga di setiap tatanan sosial. Entah lu sebagai paman, bibi, kakak, adik, orang tua, anak, teman, kita punya bahasa yang berbeda-beda. Menurut gue itu cukup untuk mengatur tata bahasa kita. Jangan kemudian dibawa-bawa ke arah hukum, karena semuanya, subs, kalau diginiin, siapa yang mau ngerjain, subs? Sekarang aja Indonesia nih ya, ngejar orang gak pakai masker aja tuh udah susah banget, apalagi ngejar orang ngomong anjay. Lu bisa cari tuh gimana, lu bisa pikirin gimana caranya orang ngomong anjay terus kemudian dipermasalahin. Oke, bisa. Mau taruh di mana penjaranya? Penuh, bos. Penjara di Indonesia. Jadinya, ya itulah, subs. Silang pendapat. Silat. Subscribe, komen. Ada topik yang kalian mau bahas, gue cari di sini, gue bahas di sini. Buat sub-sub-sub gue. Anjay!